Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Ikram Arki. 365 sesi puasa ya. Jadi selama bulan puasa gue akan membahas tentang bulan Syawal. Ya puasalah, bulan Ramadan. Jadi kali ini gue membahas tentang fenomena sahur. Fenomena sahur di Indonesia ini terbilang cukup unik ya saudara-saudara. Karena yang menarik dari bulan puasa ini adalah menurut gue adalah momen sahurnya sebenarnya. Terutama buat anak-anak sosial media ya. Gue sebagai pengguna Twitter, ketika udah mulai sahur itu adalah momen paling menyenangkan. Makanya gue suka sedih kalau nggak bangun sahur. Bukan karena gue gak bisa makan atau minum, tapi karena gue gak bisa ikut nge-tweet gitu pas sahur. Karena momen nge-tweet pas sahur itu adalah momen paling pas itu selama bulan puasa. Lu mainan hashtag, ada sawit yowit, bikin ilfil, pan goblok dulu banyak tuh. Ada berita terbalik juga tuh, berita sombong dibikin sama temen gue Alit. Kalau sekarang sih banyak, kayak misalkan sabar aja tuh hashtag yang gue mainin tuh tiap sahur. Terus semalam gue mainin, dan ya alhamdulillah bisa jadi trending topic nomor 1 terus ya. Semalam tuh rame tuh, gue main celoteh benda sama anak-anak itu. Rame banget, anak-anak juga ada yang main ganti lirik. Itu jadi trending topic. Momen-momen yang bikin seru itu ya itu gitu. Kita nge-tweet hashtag dan berlomba-lomba buat jadi trending topic sih, walaupun sebenarnya, tapi itu emang buat lucu-lucuan gitu, buat seru-seruan gitu ya. Tapi kita jadi kayak termotivasi gitu buat nge-tweet terus, buat ngajak-ngajak follower, dan akhirnya karena banyak yang nge-tweet kita bisa nongol di trending topic. Itu sih jadi seru aja gitu. Kalau gue sih dulu hashtagnya pantun sahur ya. Gue dulu 2 tahun itu tiap bulan puasa gue main pantun sahur. Itu rame anak-anak pada ikut followers gue, tapi tahun ini enggak. Yang bikin gue kangen itulah pokoknya momen sahur ya di Indonesia tuh emang ditunggu-tunggu karena ya itu sebenarnya apa bukan makan atau minumnya gitu tapi mainan hashtag di Twitter seperti itu. Jadi ya semoga lah puasa tahun depan kita ketemu lagi dan kita tetap bisa mainan hashtag gitu ya. Sekian dari gue Ikram Arki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, makasih ya buat kalian yang udah nonton video-video kita di Digidi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat kalian jangan lupa ya like, comment, subscribe, and share. Mau ngomongnya apa aja? Jangan lupa tonton terus episode-episode berikutnya dari Ganteng-Ganteng Serigala. Dah. Iya. Web seriesnya mana? Dah. Jangan. Ayah. Baju baru.